2023 saya buka secara resmi. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta perangkat-perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif. Intinya, sidang paripurna hari ini merupakan proses yang sangat penting sebagai proses untuk menetapkan produk kebijakan dalam memberikan arah pengembangan daerah dan target yang akan dicapai dalam tahun 2021-2026. Untuk mencapai pedoman langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan visi misi wali kota dan wakil wali kota dapat tercapai. Kita sadari bersama untuk mencapai hal-hal tersebut bukanlah sesuatu yang mudah, melainkan diperlukan kerja keras dari semua pihak. Karena pembangunan pada dasarnya bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah semata, namun harus ada keterlibatan semua komponen, baik pemerintah daerah itu sendiri, DPRD, aparat keamanan, dunia usaha, masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya. Yusuf Kalla pernah mengatakan bahwa pekerjaan yang baik tanpa perencanaan hanya akan menjadi sulit, sedangkan perencanaan yang baik tanpa pelaksanaan hanya akan menjadi arsip. Mari kita perbaiki kinerja sehingga mampu melaksanakan semua tanggung jawab pekerjaan kita masing-masing.